dan terancam pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ajiasa Putri. Saya salah satu siswa dari Bu Yeni dari kelas 8H. Bu Yeni merupakan salah satu guru yang baik dalam menyampaikan materi serta bimbingan belajar kami selama di sekolah. Bu Yeni menyampaikan materi dengan sangat baik, jelas, dan mudah untuk dipahami. Sering memberikan kami latihan soal untuk menguji uji kompetensi kami. Tetapi, ketika kami bingung dengan soal yang diberikan, kami menanyakan kembali dan beliau bersedia mengulang kembali materi yang belum dipahami. Bu Yeni sering menyampaikan nasihat yang bermanfaat bagi kami. Terkadang juga bercanda bersama kami, menceritakan sesuatu di luar materi. Bahkan, terkadang kami menceritakan apa yang kami alami. Bu Yeni selalu memberikan solusi yang terbaik bagi kami. Bu Yeni selalu memantau kegiatan kami, tindakan kami, serta apa yang kami lakukan. Juga tidak terlalu membebani kami tentang tugas. Dalam praktek-praktek yang diberikan oleh Bu Yeni pun mudah untuk dilakukan. Pokoknya Bu Yeni merupakan guru yang sangat the best. Mantap! Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahadia Winata Sahroji. Saya berasal dari kelas 8H dan di sini saya akan menyampaikan proses pembelajaran saya selama bersama guru saya yaitu Bu Yeni. Cara penyampaian materi dari Bu Yeni. Cara penyampaian materi dari Bu Yeni sangat-sangat bagus. Contohnya dari suara, kejelasan dalam berbicara sehingga kami bisa mengerti apa yang Ibu sampaikan dan tidak lupa juga. Bu Yeni itu tidak memberikan materi terus menerus, dia terkadang memberikan kami praktek juga untuk melatih kemampuan kita sampai mana. Oh ya, Bu Yeni itu terkadang di sela-sela pelajaran dia kadang memberikan kami suatu nasihat. Ya, nasihatnya apa aja lah, pokoknya dia akan memberikan kami nasihat. Ya, keunggulan dari Bu Yeni dari segi kebersihan, pokoknya setiap di kelas itu wajib bersih-bersih. Kayak misalnya kita pulang sekolah nih, kita sekitar 8-7 orang itu disuruh piket. Ya memang kan ada jadwalnya. Ya memang di kelas lain tuh ada. Ya cuman bayangin aja, Bu Yeni ini habis dia mengajar di kelas lain, dia tuh kadang ke kelas kami buat ngecek kami tuh piket atau tidak. Oke, sepertinya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Yudiani, teman sejawat dari Ibu Yeni, guru penggerak dari SMP Negeri 3 Samarinda. Setelah mengikuti kegiatan guru penggerak, Ibu Yeni mengalami banyak sekali kemajuan dalam kegiatan pembelajarannya, di mana kegiatan pembelajaran yang Ibu Yeni lakukan lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih mengajak siswa untuk berpikir kritis, sehingga siswa lebih semangat dan antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran IPA. Dan untuk Ibu Yeni, saya harap untuk terus semangat dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.